Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosia Saroy disambut meriah oleh masyarakat Distrik Hing. Kehadiran Bupati Yosia Saroy beserta rombongan ini untuk meresmikan Gedung Majelis Daerah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Distrik Hing. Gedung Majelis Daerah Hing ini dibangun sejak tahun 2018 dan baru diresmikan tahun ini dengan menelan APBD Kabupaten Pegaf tahun anggaran 2018 sebesar 1 miliar rupiah. Bupati Yosia Saroy dalam sambutannya mengharapkan Gedung Majelis Daerah Hing ini tidak hanya difungsikan sebagai pusat administrasi gereja saja, tetapi sebagai tempat pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi majelis setempat. Menurut Pak Emu dari sini ada turun sama dengan Pak Ketua 1, Sekum, P2 dan untuk pelantikan Ketua MDM. Selain meresmikan Gedung Majelis Daerah Hing, Bupati Yosia Saroy juga meletakkan batu pertama pembangunan gedung serbaguna dan gedung pastorian. Dan pusat dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tritunggal, saya menggunting pita saat ini. Baik, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi mari kita beri aplaus. Baik, jadi nanti saya lihat ruangan daerah kalau ada cukup satu atau dua nanti saya. Acara seremonial peresmian diakhiri dengan makan bersama, makanan khas masyarakat Pegunungan Arfa. Mantap.